Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 kepada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang terus melayani bangsa. Seperti kita ketahui, penyakit kardiovaskular adalah penyakit penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, dengan 1 dari 3 kematian diakibatkan oleh penyakit kardiovaskular. Selain itu, penyakit kardiovaskular memiliki beban pembiayaan negara yang paling tinggi. Oleh karenanya, penanganan penyakit ini menjadi prioritas bagi Kementerian Kesehatan. Upaya pencegahan kasus baru dan pengendalian penyakit harus terus kita dorong dengan melakukan transformasi sistem kesehatan yang mencakup 6 pilar transformasi, yang salah satunya adalah transformasi layanan rujukan. Dalam transformasi ini, khususnya untuk penanganan penyakit kardiovaskular, kita melakukan program jejaring pengampuan rumah sakit rujukan, di mana Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang merupakan rumah sakit jantung nomor 1 di Indonesia, berperan sebagai rumah sakit terampu nasional untuk layanan kardiovaskular. Melalui program pengampuan ini, saya mengucapkan terima kasih dan berharap kedepannya kebutuhan masyarakat di daerah untuk pelayanan kardiovaskular dapat terakses lebih merata dengan kualitas pelayanan sesuai standar, sehingga dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah 37 tahun Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Saya, Dente Saksono Harbono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 untuk Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Mari bersama-sama bertransformasi ke arah yang lebih baik dan membangkitkan pelayanan kesehatan kardiovaskuler setara Asia. Saya, Kunta Wibawa Dasanugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 untuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, sekaligus peresmian pelayanan gedung baru kardiovaskular. Selamat ulang tahun kepada seluruh direksi dan sivitas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang sedang memperingati hari ulang tahun ke-37. Terus semangat dan tingkatkan kemampuan diri, melayani dengan baik, dan bersaing secara global di kancah internasional. Selamat hari jadi ke-37 untuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang mengusung tema Transform for the Better. Selamat hari jadi yang ke-37. Terima kasih dan apresiasi kami ucapkan atas dedikasinya selama ini menjadi rumah sakit pengampu, pusat layanan rujukan kardiovaskuler, peningkatan akses layanan, serta berjuang bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19. Rahayu untuk Rumah Sakit Jantung dan Harapan Kita, semoga semakin sukses dan semakin maju. Selamat hari ulang tahun Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37, yang jatuh pada tanggal 9 November 2022. Tentu kami FKUI selalu mendukung upaya-upaya dari pimpinan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk membangun kesehatan, khususnya di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 kepada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, rumah sakit yang berkonsentrasi sebagai pusat kardiovaskuler berkualitas internasional yang diimplementasikan pada gerak hariannya dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian. Atas nama keluarga besar FIKUI, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37 yang tahun ini mengusung tema Transform to the Better. Selamat hari ulang tahun Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ke-37 tahun.
Semoga Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sukses selalu dalam melayani kesehatan masyarakat. Selamat ulang tahun ke-37 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Semoga sukses mewujudkan visi rumah sakit menjadi pusat kardiovaskuler setara Asia. Universitas Hospitalia RSUP Dr. Johannes Laimena Ambon, kami mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37. Semoga Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bisa menjadi pusat kardiovaskuler berkualitas setara Asia. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat, Profesor Dr. R.D. Kandu Manade, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-37. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, dengan tema Transform for the Better. Saya Direktur dan Pejabat Struktural, beserta Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Pusat Rata Pembangunan, mengucapkan Dirgahayu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ke-37. Semoga semakin maju dan sukses dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Atas nama direksi dan seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Tajuddin Halid Makassar mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 tahun Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Transform for the Better. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu kepada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37. Semoga selalu sukses. Salam sehat. Selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37. Kami keluarga besar Puskesmas Kecamatan Palmera mengucapkan Dirgahayu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37. Selalu sukses dalam mengemban amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami dari PT Adi Persada Kedung menyampaikan selamat ulang tahun ke-37 dan soft launching layanan di ventricle breathing Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang ke-37. Sesuai dengan tema perayaan Transform for the Better, semoga Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dapat terus berkembang. Selamat ulang tahun harap Rumah Sakit Harapan Kita yang ke-37 tetap besar dan profesional dan sukses. Selamat hari ulang tahun yang ke-37. Teruslah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Transform for better and be Asian leader. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah.